Oke, selamat datang kembali. Welcome back di kelas Invest. Terima kasih ke teman-teman yang sudah like and subscribe channel ini. So far channel ini sekarang di 8585 subscribers. Big thanks to you, and jangan lupa untuk ikut giveaway mini ya untuk 1000 subscriber, because kelas Invest always bagi-bagi duit untuk kalian. And now kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya, next video ini Bancoin, karena ada request dari Izamuzami, ini yang request. Oke, bang, kita bahas sekarang. Anyway, tentang Bancoin ini, setelah saya pelajari, Bancoin ini tentang ini ya, dia itu tentang suatu perusahaan yang membidangi tentang mobile data ya, semacam Telkomsel lah atau XL lah kalau di Indonesia. And selanjutnya adalah, tapi dan ini dia juga mempunyai apa namanya aset kripto ya, jadi dia memperjualkan kriptonya, yaitu namanya Dan, bagi kawan-kawan yang belum tahu ya. And Dan sendiri itu sudah mengembangkan seperti eSIM, terus paket datanya sendiri, dan dia ada isi ulang vouchernya untuk paket datanya. Dan dia juga sudah mempunyai 26 juta user ya. Dan dia tuh punya keunggulan kalau roamingnya tuh nggak ada biaya gitu. Terus dia tuh basicnya tuh di ERC20 atau nggak menggunakan blockchainnya Ethereum. Dia sudah menggunakan 26 juta user yang sudah terregistrasi di layanan kita, dan dia tuh melayani dengan digital SIM card, modal data dan package. Anyway, setelah saya teliti ulang, dan ini di social networknya masih minim informasi ya, kayaknya dia nggak update-update banget tentang dan koinnya. Jadi kalau dari segi fundamental saya belum bisa mengerti seberapa bagus untuk koin ini, sorry, karena dari apa namanya informasi yang saya coba gali belum terdapat informasi yang jelas. Tapi seenggaknya Dan ini mempunyai proyek yang bagus dari segi pelayanan SIM atau paket data ya. And selanjutnya adalah, coba kita lihat ke market cap kali ini. Dan ada di kira-kira di ranking 86 market cap coin market, dan dia masuk blockchain Ethereum. Lalu di watchlistnya sekitar 75.000, namun setelah saya lihat dia lagi mengalami koreksi yang dalam dari ATH selama seminggunya ya. And sekarang dia peredaran suplainya ada 94 miliar token DEN dari total suplainya 100 miliar token DEN. Jadi dia hampir sekitar 95% ya peredaran suplainya, circulating suplainya, dengan kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar, kurang lebih 1 miliar dolar Amerika, turun 11% dikarenakan koreksi. Oke, selanjutnya adalah untuk token burn-nya juga belum ada informasi kapan dilakukan token burn, karena informasinya juga masih minim. And selanjutnya kita coba ke overview secara market cap. Dia sudah mencapai ATH-nya di tahun 2018 sebesar 0,1 dolar Amerika. Apakah mungkin bisa mencapai 0,1 dolar? Saya kirakan bisa, karena kita masih dalam tahap market altcoin season bullish. Coba kita ulas di 7 harinya. Dia mengalami penurunannya, koreksi yang mendalam. Saya kira itu wajar. Dengan ATH-nya yang tercapai, ia di angka 0,02 dolar. Saya berharap bisa sampai ke 0,2 kembali ya. Oke. And coba kita langsung aja ke trading view untuk menganalisis teknikalnya. Sekarang ada di 4 jam time frame-nya. Di sini sudah saya buatkan resisten dan supportnya. Kemarin ATH yang tadi tertinggi selama sebulan adalah di 0,02 dolar.
sekarang mengalami penurunan koreksi dan di sini sudah area jenuh jual ya, saya kira ini jenuh jual, masih di bawah, masih over ya, belum muncul, belum ada persilangannya untuk kembali lagi di area sini. Teman-teman, kalau kita lihat secara keseluruhan di 4 jam dia sudah mengalami sideways ya. Kalau bisa ini turun, karena ini pergerakan candle sudah di bawah MA50. Untuk bisa bullish kembali, saya kira harus menguji resisten di area 0,02 di area sini. Coba kita gambar Fibonacci-nya dulu ya. Oke, di sini saya lihat area support ini tepat di area 50. Area 50 ya, 50%. Dan sini 61,8 adalah golden fibo, area golden fibo untuk area pantulannya ya. Namun coba kita lihat prediksi saya, kalau saya perhitungkan adalah di sini sudah terbentuk apa namanya head and shoulders ya teman-teman. Coba kita gambar head and shoulders ini. Oke teman-teman, di sini sudah terbentuk head and shoulders, artinya adalah kecenderungan untuk melakukan pembalikan arah dari bullish ke bearish ya. Namun coba kita apa namanya lakukan analisa mendalam, bahwa kalau misalnya di sini terjadi apa namanya dalam 4 jam time frame dia membentuk apa namanya bullish and fulking, jadi di sini di area yang candle ini itu dia bisa apa namanya melakukan pantulan, bisa ditutup di area sini atau di area lebih tinggi dari area sini, itu akan kecenderungan akan menguji resisten di 0,02 dolar. Kalau dia melakukan pantulan membentuk bullish and fulking, itu nanti area yang diuji adalah di resisten di 0,02 dolar, karena dia membentuk sebuah double top, double bottom teman-teman, itu adalah sinyal untuk bullish. Namun kalau misalnya dia tembus ke arah 3,8, kemungkinan akan mantul di 3,8. Kalau dia rekor di sini, kemungkinan dia mantul ini untuk menguji di area resisten ini ya. Jadi kemungkinan untuk bullish masih ada, karena sekarang adalah afternoon session. Untuk area pertama adalah di 0,02, jika tembus kemungkinan bisa mencapai area, coba kita hitung, menguji di area 0,3 untuk target longnya. Jika berhasil menembus di area resisten 0,02, itu ada berpeluang untuk menguji di 0,03 dolar Amerika. Sekian, terima kasih teman-teman analisa saya, semoga bisa membuat untuk pertimbangan Anda. Jangan lupa do your own research and keep cuan and keep hold and investment. Thank you.